Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Faisal Fit. Di video kali ini gue akan share bagaimana cara menggandakan aplikasi pada HP Realme C11, Realme C3, Realme 6, Realme 6 Pro dan HP Realme lainnya yang menggunakan OS Realme UI 1.0 Android 10. Di sini saya akan menerapkan cara tanpa aplikasi tambahan. Nah, di sini saya akan menggandakan aplikasi WhatsApp. Kalian bisa lihat aplikasi WhatsApp saya cuma satu di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu pengaturan. Nah, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari menu yang bernama APP Cloner, kita klik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini aplikasi yang dapat kita cloning, yaitu aplikasi WhatsApp, aplikasi Messenger, aplikasi Facebook, aplikasi IMO, aplikasi Instagram, aplikasi Skype, aplikasi Telegram, Viber Messenger, Jalo Video Call. Nah, itu aplikasi yang bisa digandakan melalui cara ini. Oke, di sini saya contohkan saya menggandakan aplikasi WhatsApp, saya klik. Selanjutnya kita klik clone aplikasi. WhatsApp clone ditambahkan ke layar awal. Kita bisa mengganti namanya di sini. Kalian bebas membuat nama apa, selanjutnya simpan. Nah, itu guys caranya. Kita bisa melihat aplikasi yang sudah di-cloning. Aplikasi WhatsApp saya sekarang menjadi dua. Yang pertama yang versi yang asli dan yang kedua versi yang cloning. Oke guys, di sini kita buka. Nah, kalian tinggal lanjutkan login ke aplikasi WhatsApp. Oke guys, sekian video dari saya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini.